banget buat reaction ke Lovelies yang berjudul Beautiful Days, hari yang indah, yang artinya hari yang indah, oke? Jadi aku tahu Lovelies itu karena dia dari Wollim Entertainment ya, dia Wollim Entertainment. Nah terus katanya sih banyak yang bilang Lovelies itu visualnya itu mantul-mantul, cakep-cakep gitu. Ya gue juga kepo, dan lagu Lovelies gue udah denger. Enggak, gue belum satu pun gak dengerin lagu Lovelies. Ya, dan gue gak pernah ngeliat member Lovelies itu kayak gimana. Jadi sekarang gue mau ngeliat comebacknya dan ngeliat muka-muka membernya kayak gimana. Ya, langsung aja kita mulai. Sebelum dimulai, gue harap kalian udah nge-subscribe, like video ini, oke? Okay? Ya, kita mulai. Hana, Hana, Dulcet, Chu, Wollim. Itu saja Wollim. Gila, cakep banget. Bener ya. Cakep-cakep. Easy listening gitu lagunya. Ini cakep banget, ini cakep banget, gila ya ampun. Gila, cakep banget. Ada 8 member. Suka deh sama konsepnya. Kayak gimana ya? Gimana enggak bisa dijelasin gitu. Gila, ini cakep banget. Ichima, Ichima, jangan lupa. Beatnya enak, sumpah. Ini siapa namanya? Oh, tanya tahu. Kamu tahu apa? Saya pikir saya tahu sekarang. Aku tahu sekarang apa sih? Ini ada translate ya di laptop gua. Ini senyum aja siapa ya? Emang senyum terbaik. Payungnya bagus, sebabnya estetik bagus gitu ya. I like it. Ini cakep banget sumpah ya membernya. Ya udah habis ternyata. Woohoo, yay. Jadi buat
seru banget sumpah ya, demi apapun ini visualnya bener ya kata fans-fansnya Lovelies. Ya kata fansnya Lovelies di Instagram juga banyak yang bilang Lovelies ini tuh visualnya tuh kayak mantul, bukan mantul sih, kayak iya mantul, kayak mantul gitu, kayak apa ya, kayak cakep-cakep gitu. Oh my god, dan ini beneran cakep-cakep sumpah. Terus lagu-lagunya juga, lagu-lagunya kan, lagu ini, lagu Beautiful Days itu kayak easy listening gitu. Jadi ntar gue nggak tahu pengen cek lagu apa lagi, lagu apa ntar gue bakal ngedengerin lagu Lovelies yang lainnya. Oke, cukup sekian dari komentar gue, dan kebacotan gue, jangan lupa like, comment.